Ini jadi tempat rekreasi baru di Cililin. Tempatnya nyaman, enak, gratis pula. Mas malam, Pak. Malam. Dengan Bapak siapa namanya? Bapak Salman dari mana? Dari Cililin. Saya mau tanya ke Bapak Salman. Ini salah satu gedung fasilitas yang ada di Cililin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Idoy. Kali ini saya coba tebak berada di mana? Saya lagi berada di alun-alun Cililin. Tepatnya di lapangan alun-alun Cililin. Meskipun belum beres, lihat antusias warga Cililin menyambut alun-alun Cililin yang mungkin udah 90 atau 80% jadi. Anak-anak pada bermain gembira, suasananya cerah, sungguh sangat kemajuan signifikan di daerah Cililin. Ada tempat seperti ini, orang-orang bisa main. Oh, coba lihat, ini posisi lagi malam saya nih. Coba lihat, ayo kita coba maju ke sebelah sana, gimana? Oh, coba lihat, ibu-ibu, anak-anak, semuanya berkumpul di sini. Ini jadi tempat rekreasi baru di Cililin. Tempatnya nyaman, enak, gratis pula, dekat alun-alun. Banyak tukang makanan di sini berjajar, semua tuh sampai sana tuh. Ah, ini gerbang masuknya ke sini nih. Ah, ini. Nah, kita tanya-tanya seorang pengunjung di sini. Gimana nih kesan-kesannya perkembangan alun-alun Cililin? Mas, malam, Pak. Malam. Dengan Bapak siapa namanya? Dengan Bapak Salman. Bapak Salman. Bapak Salman dari mana? Dari Cililin. Dari Cililin. Saya mau tanya ke Bapak Salman. Ya, boleh. Gimana menurut Bapak Salman alun-alun Cililin sekarang sama yang dulu bedanya gimana nih? Oh, alhamdulillah ya. Tuh, hari ini banyak perubahan sekali, drastis. Saya juga baru kesini ini mau baru lihat. Ternyata ramai sekali ini malam minggunya. Oh, malam minggu. Pak Salman aslinya dari mana nih? Dari Kaum. Oh, deket juga tapi ya, jarang kesini. Ya, ya itu. Oh, aneh juga ya orang ya. Deket sini tapi jarang main ya. Kesini ya. Karena oh. Kan ini waktu dikerjain ini kan ditutup. Oh, Jadi kan kita nggak bisa lihat. Ini kejutan. Oh, kejutan. Kejutan. Buat, oh gitu. Buat warga Cililin khususnya ya umumnya untuk semuanya lah. Kan ini tempat umum jadi bebas lah untuk semua orang. Mantap. Oke. Coba ajak yang daerah-daerah lain dong ke sini ke Cililin supaya main. Untuk warga-warga Cililin khususnya Bandung Barat dan sekitarnya bolehlah main-main ke sini ke Cililin. Alun-alun Cililin yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Wih. Tempatnya enak. Gratis ya? Ya, gratis. Oke, siap. Jangan lupa beli oleh-olehnya. Wajib Cililin. Mantap. Iya. Makasih Bapak Salman ya atas waktunya ya. Ya, moga sehat selalu ya. Amin, amin. Oke, saya kesini dulu ya. Ya. Oh, coba lihat. Saya lihat dulu sini nih. Daerah rumputnya sebelah sini nih. Tuh. Nah, ini nih. Coba sebelah sini nih. Coba. Ini udah dibalut sama rumput sintetis. Oh. Jadi orang-orang nyaman main di sini. Oh, bersih, rapi. Meskipun ini belum beres, tapi pengunjungnya coba lihat, sangat membeludak. Apalagi ini lagi malam minggu, pasti lebih ramai. Oke. Oke, kita coba masuk ke lapangannya. Gimana situasi lapangannya? Kita coba ke sebelah ini. Ini gerbang masuknya di sebelah sini nih. Coba lihat tuh. Sangat islami. Karena Cililin dijuluki kota santri. Oke, kita coba masuk ke dalam. Ini salah satu gedung fasilitas yang ada di alun-alun Cililin. Semua udah mulai tertata rapi dan bersih, nyaman. Coba lihat tuh, anak-anak bisa bermain bola di sini, sangat nyaman dan nyaman. Itu Masjid Agung Cililin sebelah sana tuh. Nah, nanti mungkin dikasih penerangan jalan. Ini tuh di bawahnya itu ada basement buat parkiran mobil atau apa ya nanti kedepannya. Tapi yang penting
Cililin sekarang udah banyak perubahan. Terima kasih pada instansi yang terkait. Mudah-mudahan semuanya dikasih pahala yang besar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat lapangannya, dipakai hal-hal yang positif buat kita semua. Oke, sekian video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up a-